Belum mau PA kan? Pak itu lagi sibuk. Sini. Dia tahu gitu ya bang. Itu kalau di pondok kan kagak. Jadi untuk tahanan Satuan Tahanan Polres Tangerang Selatan menahan untuk warga Tangsel kurang lebih 231 orang. Untuk yang warga Tangselnya saja sudah kita data 72 orang. Pak, dari 72 ini itu status tahanannya tahanan Polres atau kejaksaan atau pengadilan? Ada yang tahanan Polres, ada yang tahanan kejaksaan, dan ada tahanan pengadilan. Pak, untuk kaitan dengan proses nanti di pilkada ini, Pak, bagaimana Pak dari kesiapan dari Tahti sendiri, Pak, untuk persoalan pencoblosan suara? Kalau kami dari Tahti, mungkin nanti akan koordinasi dengan KPU. Mungkin nanti ada KPU bisa mendatakan, mungkin tahanan ada yang punya hak pilih ya. Punya hak pilih, nanti kita bantu. Mudah-mudahan dari kejaksaan juga bisa bantu. Mungkin kalau dia ditahan di sini dulu mungkin sambil menunggu tanggal 9 baru bisa dieksekusi ke LP, kita bantu. Intinya mah biar bisa terselenggara pemilu kada ini dengan aman, lancar, dan damai. Nah, kalau itu ada nanti KPPS jam 12 itu yang akan melayani pemilih yang ada di Polsek atau Polres jika ada pemilih yang jadi mereka menggunakan pindah memilih, fasilitas pindah memilih. Nah, fasilitas pindah memilih ini syaratnya adalah dia harus wajib dulu terdaftar di DPT. Nah, kalau dia terdaftar di DPT, baru dia bisa memproses pindah memilih oleh KPU akan dikeluarkan A5. Wah, kali lipat mata gua.